Ya, teman-teman pers yang saya muliakan, dapat kami laporkan pada hari ini ada peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 27 orang dari sebelumnya 110 orang. Sehingga secara akumulatif jumlah kasus COVID-19 di Aceh hingga hari ini sebanyak 137 orang. Rinciannya, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 baik di provinsi maupun kabupaten kota sebanyak 65 orang, yang sudah sembuh 65 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 7 orang, termasuk yang meninggal dunia hari ini sebanyak 2 orang dari Aceh Besar. Dapat kami sampaikan, dari 27 kasus baru tersebut, sebanyak 11 orang merupakan tenaga medis, 6 orang merupakan kontak erat pasien positif infeksi virus corona sebelumnya, 5 orang kontak erat kasus 107 yang meninggal kemarin dari Aceh Besar, dan 2 orang kontak erat tenaga medis, 1 orang lainnya dosen, sedangkan 2 orang yang tadi kami sampaikan meninggal dunia. Teman-teman pers, berdasarkan data tersebut, kalau kita lihat asal kasus baru COVID-19 hari ini, dapat kami sampaikan dari Aceh Besar sebanyak 17 orang, dari Kota Banda Aceh sebanyak 7 orang, dari Biren 1 orang, dari Kota Loksemawe sebanyak 1 orang, dan 1 orang yang lain merupakan warga dari luar Aceh, dari Sumatera Utara. Demikian yang dapat kami laporkan, mudah-mudahan dapat disampaikan kepada masyarakat, dan kita harapkan yang meninggal dunia diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan dapat tabah menerima cobaan ini, dan kita doakan yang sedang dirawat segera sembuh untuk dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Demikian laporan kami hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.